Ketika kalian itu mendapatkan sebuah stiker dari teman kalian, baik itu stiker-stiker unik dan lain sebagainya, itu sangat mudah sekali untuk mendapatkannya, guys. Bagaimana caranya? Ikuti step-by-step tutorial dari kami. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, di channel kami yaitu Mansurin Tutorial. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tips atau cara bagaimana cara mendapatkan sebuah stiker unik di WhatsApp ya. Bagaimana caranya? Ikuti step by step tutorial dari kami. Baik, sebelum kita menuju ke tutorialnya, pastikan kalian sudah subscribe terlebih dahulu channel kami dengan cara klik tombol subscribe, dan jangan lupa kalian hidupkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video bermanfaat lainnya dari channel kami yang bisa kalian contoh, guys. Baik, langsung saja menuju ke tutorialnya. Langkah yang pertama, kalian masuk ke aplikasi WhatsApp kalian. Kemudian setelah kalian masuk di aplikasi WhatsApp, kalian geser ke status, dan di sini kalian klik pencarian. Di sini kalian cari stiker. Ketikkan stiker. Maka di sini banyak saluran-saluran yang isinya itu stiker semua ya, seperti ini. Nah, ini bisa kalian ambil ya. Nah, seperti ini. Kemudian dan yang lainnya. Nah, seperti ini. Ini sebuah kata-kata. Kemudian yang ini. Masih banyak sekali stiker-stiker yang bisa kalian coba ya, melalui saluran WhatsApp. Tuh. Dan apabila kalian ingin mengirimnya, kalian klik dulu stikernya. Kemudian kalian klik tambahkan favorit. Kemudian di sini coba kita kirim ke nomor teman kalian ya. Ini aja. Ketik emot. Kemudian di sini kalian klik stiker. Kemudian cari stiker yang tadi barusan kalian tambahkan ya. Ini dia. Maka kalian bisa mengirimkan sebuah stiker tersebut. Oke, sekian tutorial dari kami. Semoga bermanfaat dan semoga kalian paham terhadap penjelasan dari video kami, guys. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.